Jumpa lagi bersama saya Nabila dalam satu channel Rumah Anggrek Nabila. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dulu yuk. Bisa di like dulu videonya, bisa share sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa di komen, karena itu salah satu bentuk dukungan kalian nih, agar saya semangat terus bikin video menarik lainnya ya kawan-kawan. Nah, kali ini saya akan promosikan barang yang udah lama dinanti-nanti karena udah lumayan lama nggak ready ya. Kali ini saya akan promosikan dendro cloning kondisi spike ya kawan-kawan. Disimak terus ya videonya. Kawan-kawan, di sini ada ready dendrobium kondisi spike ya beberapa. Ini ada 4 pilihan warna, cuman untuk warnanya apa bukan warnanya sih? Cuman untuk motifnya itu enggak bisa dipastikan ya kawan-kawan. Jadi ngacak. Kalau untuk warnanya ada 4 pilihan warna, warna merah, pink, ungu serta warna kuning ya kawan-kawan. Disimak terus ya videonya. Ini saya akan satu-satu seperti biasa, satu persatu pohon perwakilan di setiap warna ya kawan-kawan, untuk biar lebih jelasnya lagi bentuk pohonnya itu seperti apa. Sebagai contohnya yang warna pink ya kawan-kawan, ini saya ambil contoh warna pink ya. Nanti akan saya tampilkan beberapa contoh motif warna pink untuk si dendro ini seperti apa. Nanti akan saya tampilkan beberapanya agar ada gambaran gitu ya kawan-kawan, seperti apa bentuk si bunga serta motif untuk si warna pink ini ya. Kalau misalnya kita ukur dengan spidol, tingginya segini ya kawan-kawan. Jadi pohonnya lumayan tinggi juga ya kawan-kawan. Pohonnya lumayan tinggi ya kalau misalnya kita ukur dengan spidol. Ini yang warna pink, nanti akan saya cantumkan warnanya ya kawan-kawan, contoh warnanya. Selanjutnya ada lagi yang warna merah ya, pohonnya tinggi-tinggi banget, rimbun-rimbun banget ya kawan-kawan. Nah, warna merah kalau kita ukur dengan spidol tingginya segini, dan ini dia udah spike ya, dia udah spike, udah ada kernoknya kecil-kecil ya, jadi tinggal nunggu mekar aja ya, tinggal tunggu tumbuh kernop serta langsung dianya mekar. Terus ada lagi di warna ungu, ada lagi warna ungu yang ini kawan-kawan, yang ini deh, yang mana nih, yang ini aja. Nah, ini warna ungu ya, kalau kita ukur dengan spidol tingginya segini ya, jadi pohonnya udah tinggi nih kawan-kawan, dari spidol ini ke sini gitu ya. Dan ini udah tumbuh nih, udah ada kenop yang tumbuhnya lumayan kelihatan gitu lah ya, kenopnya udah bisa, tinggal tunggu dia mekar aja kenopnya. Ini tadi warna ungu, saya akan cantumkan beberapa ya kawan-kawan. Dan selanjutnya ada lagi warna kuning ya, warna kuning misalnya kita ukur dengan spidol tingginya segini, jadi pohonnya ini pohonnya kuning, dan ini spike-nya ya kawan-kawan. Nah, ini spike-nya. Oke. Terus itu warna kuning, warna ungu. Udah ya, jadi kan udah ada merah, kuning, serta ungu dan pink ya kawan-kawan. Jadi kita kirim full moss ya kawan-kawan. Kita kirim full moss beserta soft pot-nya. Seperti ini dapat dilihat akarnya segar-segar ya kawan-kawan. Kawan-kawan, agar akarnya segar-segar. Jadi kita kirim tidak cabutan, jadi aman banget buat dilakukan pengiriman ya kawan-kawan. Jadi kita kirim full moss seperti ini beserta soft pot-nya. Nah, untuk harga dari promo paket dendrobium kondisi spike ya kawan-kawan, satu paketnya harganya Rp275.000 dapat 4 pohon ya kawan-kawan. Kebetulan ada 4 pilihan warna, satu paket tersebut masuk 2 kilo ya kawan-kawan. Satu paket masuk 2 kilo. Kalau kalian minat bisa order via WA di nomor 0898002678 7.
Saya ulang kembali di nomor 0898002677. Jadi untuk paketnya ini kalian bisa bebas pilih warna ya kalian. Misalnya mau kuningnya 2, ungunya 2 itu boleh gitu ya. Jadi enggak harus kalau misalnya ada 4 pilihan warna, terus si satu paketnya itu kan satu paketnya kan 4 pohon. Jadi harus satu-satu gitu, satu-satu warna masing-masing itu enggak. Jadi suka-suka kalian, terserah kalian mau warnanya apa aja bisa milih gitu ya kamaran. Cuman untuk motif si bentuk warnanya itu kami tidak bisa menjanjikan ya kamaran. Kami hanya bisa memberikan clue gitu ya, memberikan apa ya informasi kalau tersedia 4 pilihan warna. Tapi untuk motifnya sendiri itu nggak bisa dipastikan gitu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, tadi itu sekilas informasi mengenai promo kita kali ini ya, promo anggrek dendrobium cloning kondisi spike ya kawan-kawan. Harga satu paket Rp275.000 dapat 4 pohon dan tersedia 4 pilihan warna. Kalian bisa milih warna sesuka hati kalian ya kawan-kawan. Jadi nggak ditentukan, misalnya mau beli satu paket tuh harus masing-masing satu warna, itu tidak ditentukan, jadi bebas ya. Dan di belakang saya juga masih ada beberapa stok yang masih ready si Vanda Hybrid ya kawan. Vanda Hybrid kondisi dewasa ya, ini impor. Jadi kalau kalian misalnya barangkali ada yang masih berminat untuk menambah koleksi, minat koleksi menambah warna si Vanda Hybrid itu, bisa langsung hubungi order via WA ya kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe-nya dulu, di like dulu videonya, di share sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa di komen ya kawan-kawan. Saya rasa cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.